Halo, semeton bonsai. Ketemu lagi dengan saya di Pecinta Bonsai. Pada video kali ini, saya akan melakukan pruning dan juga pemangkasan ranting-ranting serta melakukan ekspos akar pada bonsai dolar yang saya miliki ini. Jadi, sebelumnya bonsai ini saya taruh di atas batu sudah kurang lebih hampir 6 bulan. Jadi, karena pertumbuhannya yang cukup cepat, akar dari bonsai dolar ini akarnya sudah merekat di batu. Jadi hari ini saya akan melakukan ekspos akar bonsai dolar yang saya miliki ini. Semoga sudah mencengkram di batu ya. Saya kira karena sudah cukup lama, jadi mungkin sudah merekat di batu. Nah, ini merupakan tampilan daripada bagian pangkal bonsai dolar yang saya miliki ini. Proses pruningnya juga sudah selesai. Jadi tahap selanjutnya yaitu membersihkan atau memotong ranting-ranting yang tidak akan saya gunakan. Oke, sahabat bonsai, simak terus video ini sampai selesai. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman pecinta bonsai yang sudah mensupport channel ini. Dan buat teman-teman pecinta bonsai yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, support saya dengan cara klik subscribe dan juga hidupkan notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama mengetahui video-video yang saya upload di channel ini. Oke, semeton bonsai. Saya juga melakukan wiring di beberapa ranting yang memang perlu diarahkan agar sesuai dengan konsep awal atau sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi beberapa ranting saya wiring dan juga ada ranting, salah satu ranting yang cukup besar. Jadi saya melakukan atau menarik ya, jadi agar sesuai dengan keinginan yang saya ingin capai ke depannya. Jadi saya tarik menggunakan kawat bonsai. Nah, itu juga merupakan salah satu trik untuk mengakali ranting-ranting bonsai yang memang besar dan juga susah untuk dikawat. Oke, semeton bonsai, jadi ini masih proses wiring daripada bahan bonsai dolar yang saya miliki ini. Dan tips buat kalian yang mau membuat bonsai di atas batu, pilihlah bahan bonsai yang memang memiliki sistem perakaran yang serabut dan juga cepat tumbuh, seperti halnya bonsai dolar ini. Jadi jenis-jenis picus, nah ini cocok untuk bonsai di atas batu, tapi kembali lagi ke selera kalian ya. Jadi dalam membuat bonsai harus sesuai dengan dari masing-masing diri sendiri ya. Jadi seni bonsai adalah seni yang fleksibel dan tidak harus berpatokan pada orang lain. Oke. Nah, ini merupakan proses mengurangi media tanam yang ada di bagian atas ya, bagian pangkal bonsai dolar ini. Jadi ini sudah memasuki tahap mengekspos akar daripada bonsai dolar yang saya miliki ini. Jadi sistem perakarannya juga sudah banyak dan juga akar yang timbul ke permukaan ini sudah cukup besar. Nah, hal inilah yang menyebabkan saya berniat untuk mengekspos akar dari bonsai dolar yang saya miliki ini. Nah, ini masih proses mengekspos. Oke, sahabat bonsai, jadi ini masih proses pengurangan media tanam pada pangkal bonsai. Dan juga kita harus berhati-hati dalam melakukan pembersihan media tanam dalam hal mengekspos akar bonsai, karena ini cukup rentan. Kita harus berhati-hati agar akar pada bonsai yang kita ekspos ini tidak terluka.
karena benda yang kita gunakan untuk membersihkan media tanamnya. Menuju 1000 subscriber, saya ingatkan kembali kepada pecinta bonsai dimanapun berada, support channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat video-video bonsai dan juga membuat tutorial yang bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman pecinta bonsai. Jadi klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, semeton bonsai, inilah hasil akhirnya. Jadi kurang lebih seperti ini, mengekspos akarnya. Oke, kalian bisa lihat akarnya cukup besar. Dan sekian video kali ini, semoga dapat menghibur kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.